Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Herawati Ripaninya pada sehat-sehat ya. Untuk pemula, karena banyak yang menonton dari Piti ya, biar nggak ketinggalan silahkan tag Herawati Ripaninya. Dari mulai pengukuran komplit ya. Persiapkan aja ini meteran untuk yang pemula ya. Ada pengukuran badan ya. Cuman kemarin kan Bunda udah menerangkan baju ya tuh. Yang gampang kalau udah ini tanpa dijahit lengan. Tuh, ini kerut ya. Bunda meskipun sudah ahli jahit, tapi Bunda nyari yang gampang aja, yang masuk kepala. Dilipat, ini kain dilipat tinggal bikin ini ke sini udah jadi ngikuti pola ya yang kemarin. Ini juga sama yang pakai Bunda itu modelnya gini, gak gampang ya. Tidak, kalau ini tidak merubah baju kaptan ya. Ini tuh. Tuh ya. Ya. Trendy kan? Tuh, jadi polanya gini gampang ya, kain lebar 1,5 meter, banyaknya 2,5 meter dilipat aja, tinggal dilipat kainnya tanpa jahitan, bikin aja gini bentuk ya, ikuti aja. Yang pemula yang belum belajar sekali harus belajar ngukur dulu ya, kalau kecuali kalau yang sudah pernah tinggal pola dasar aja, bikin pola dasar gampang lipat kain. Nah sekarang Bunda akan menerangkan lengan. Suka bingung ada Bu berapa ya tinggi puncak lengan atau lebar lengan biar cukup. Aku suka kekurangan ini lebar, ini Bunda ya sebutnya lebar lengan, lingkar lengannya suka kadang kebanyakan kadang kekurangan. Ini tinggi puncaknya kadang-kadang ada yang 10. Dulu Bunda sebelum mengajarkan tinggi puncak lengan ada yang 10, 11. Padahal tinggi puncak lengan itu mengikuti lingkar badan atau mengikuti lingkar lengan ya, tinggi puncaknya. Jadi rumus untuk pemula ya, Bunda akan mengajarkan rumus lengan itu tidak susah ya. Nah ini lengan tuh, jadi sebelum kita mengenal lengan dilipat ini lebar dulu ya tuh. Tuh bikin aja. Bunda mencari lebar ke sini dari A ke B, dari A ke ini tuh, A ke B, A ke ini, AB AB aja, A ke B, A ke B itu namanya lebar lengan. Lingkar badannya berapa? Kalau Bunda kan suka ini 100 ya biar gampang. Lingkar lengannya 100, jadi 100. Nah, rumusnya 100. Nah, rumusnya 100 dibagi 10 kali 2. Lebarnya ya. Jadi jangan bingung-bingung. Lingkar badannya 90 dibagi 10 kali 2. 80 dibagi 10 kali 2. Nah ini lebarnya ya, mencari lebar lengannya. Lingkar badan dibagi 10 kali 2. Dari sini ke sini. Dari sini sama ya. Kalau lingkar badan 100 kan dari sini ke sini 20. Dari sini ke 20. 100 dibagi 10 kan 10 kali 2 20. Udah. Ini tepasnya. Panjang lengan dari sini ke sini 52, 54 ya. Hitung aja panjang lengan masing-masing. Nah kalau dilipat gini. Nah, disatukan dilipat A ke B 20 cm. A ke sini tinggi puncaknya, nyari aja lingkar lengan. Biar ini ya. Biar untuk pemula. Nah, untuk tinggi puncak ukur ini lingkar lengannya. Biasa lingkar lengan Bunda kalau 100 ya ada 50, semuanya ada 50 dengan belakang 50. Tapi ini setengahnya ada 25 sampai ini pola depan 25. Dibagi 2
setengah lingkar lengan dibagi dua, ada 12 setengah tambah satu, jadi 13 setengah ya dari lingkar lengan. Dari mana Bunda 13 setengahnya? Bisa dari setengah lingkar lengan dibagi dua ditambah satu, jadi 13 setengah ya. Jadi pas ini teh ya, untuk lingkar badan 100. Jadi gak susah. Tuh. Pas. Tinggi puncaknya ini. Kalau yang 100 13 setengah tuh. Jadi mencari tinggi puncak itu dari lingkar lengan. Setengah lingkar lengan dibagi dua. Jadi setengah lingkar lengan ukur yang depan. Ada 25 setengah dibagi dua. Ada 12 setengah ditambah 1. Jadi 13 setengah. Jadi 13,5 ya. Jadi jangan susah-susah ya. Untuk mencari tinggi. Yang pemula. Aduh aku bingung. Oh murid Bunda yang awal-awal kursus ya. Tinggi lengannya 10. Dari mana 10? Ke pendekan 10 paling minimumnya 11, 12, 13, 14 ya. Jadi untuk yang paling kecil itu 11. Nggak mungkin 10 mah anak-anak 10 mah ya. Kalau dewasa mah 11, 12, 13, 14 ya. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.